close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngetes lagi ya, ini ESC. ESC ini track and field, dan baterainya ini 2S, motornya 11,5 seperti biasa. Ini ESC servisan lagi ya, mau dites lagi. Sensor tidak terpasang, kalau sensor saya pasang dia mundurnya sedikit error, jadi saya tidak pasang sensor. Dan si pemiliknya sudah saya kasih tahu kalau sensor buat mundurnya itu error, tapi kalau buat maju dia sensornya normal, buat mundur saja dia error. Jadi kalau mau mundur normal lalu harus copot sensor, atau ini di setting mundurnya di off kan saja. Pertama-tama di kalibrasi ya, saya kalibrasi, depan remote saya kalibrasi. Saya hidupkan remote ya, ini itu ya mobil remote-nya. Kalau pakai sensor ini buat mundurnya agak error ya, jadi nggak tahu ini sensornya sedikit trouble. Tapi kalau sensor dilepas dia maju mundur oke. Itu maju dan ini mundurnya. Kalau pakai sensor dia turbonya harusnya bisa tambah. Kalau turbonya tambah berarti maju tambah. Karena sensor tidak terpasang, jarikannya kurang stabil ya. Ya, bos. Ya. Tapi ini sudah enak. Mungkin kalau mau sensor dipasang dan turbo di on kan, itu mundurnya diprogram lalu di off kan saja. Mundur harus di off kan. Kalau buat tanpa sensor ya sudah bisa ini. Karena jalan ramai guys ya. Bisa dilihat. Oh ini ya guys ya, tunggu dulu.
Api bisa kan meletan. Wah, katakan gue meletan. Karena mana sih? Kok karena lo, anu, karena pol, setan setan. Ya. Guys ya. Skala skala piro iki? 10. 1 banding 10 guys ya. Ya guys. Halo. Iki ngetes ESC. Ini ya Om, ESC-nya Om, ini track and field. Adem, anget. Motornya anget. Ini kendalanya cuma tadi ya, sensor kalau dipasang, kalau buat mundur di gas, mundurnya di gas penuh mundur, dia seperti titit-titit bunyi seperti itu, seperti ada yang short jalurnya. Ya kendalanya ESC servisan memang kadang ada yang jalur yang kurang bagus dan jalur yang masih bagus. Ini ESC ini kayaknya jalurnya sudah kurang bagus ya, karena mungkin faktor usia juga. Tapi kalau buat, kalau misalkan sensor dipasang, kalau buat maju itu turbonya bisa keluar, bisa kenceng. Itu kalau buat maju, kalau buat mundur dia seperti bunyi titit-titit seperti itu. Dalam sini seperti bunyi titit-titit, seperti ada jalur yang kurang baik ya. Saran saya kalau ingin dibuat main sensor ini, mundurnya di off kan saja ya, mundurnya di off kan lalu sensor dipasang, nanti dia pasti kenceng ya, karena turbo bisa on. Kalau sensor tidak terpasang, turbonya tidak bisa on. Oke, seperti itu ya video kali jalan kali ini. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.